Ya gini Pak. Bapak kalau pakai masker ya, biar kaki jarak ini ada dokter ya. Kalau sendiri itu ada toleransi, Pak. Itu loh, ngerti enggak, Bapak? Ya. Ya di peraturannya itu nggak terus ada tertulis toleransi sih Pak. Di peraturan itu hanya tertulis warung makan, restoran. Ada dua. Ya. Pak ada porpol lagi nggak Pak? Tiga pak. Sudah mainkan. Ah ya punya. Kamu apa nanti kita kasih hasil. Oh nggak punya nih. Bapak. Enggak punya nih. Jualan barang-barang. Sini. Barang-barang. Satu lagi enggak ada, Pak. Enggak gabung. Jangan gabung. Gabung aja. Motornya kan? Iya, angkat tangannya gini, Pak. Bapak kalau pakai masker ya, biar kaki jarak ini ada dulu. Sudah ya. Stop, jalan. Duduk, Pak. Kenapa Pak dikontrol seperti ini? Saya pakai masker, Pak. Hah? Saya pakai masker. Harus pakai masker, Pak, ya. Ya. Ini sebenarnya untuk ya. Jangan ganti, Pak. Sudah dibuka, Pak. Tunggu. Peraturan aja Pak, maaf ya. Ini tempat tinggal saya Pak, ya. Oh. Ini tempat tinggal saya. Hmm. Saya hanya menjalankan peraturan dari Pemda DKI. Seperti itu. Saya bukan ngusir, tapi hanya menjalankan peraturan. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, saya kena denda 50 juta. Rapat kedua, saya didenda 100 juta. Seperti itu. Kenapa? Oke, kalau seperti itu, silakan Bapak hanya mempertanggungjawabkan kalau ada petugas Pak ya. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Saya tanggung jawab. Tapi Bapak juga bisa, saya harap Bapak menjadi contoh. Karena Bapak adalah petugas. Gitu. Ya. Bapak ketiga aturan. Ya, saya hanya menjalankan peraturan. Bukan melarang Bapak, saya hanya menjalankan peraturan yang dari Pemda DKI lho, Pak. Ya, seperti itu ya. Ini yang dilarang. Itu Pak tulisannya seperti itu Pak yang saya tahu. Nama saya Bejorianto. Oke. Okay. Nama saya Bejorianto. Bapak jual itu Pak. Ya. Pak Bejo orangnya kaya. Kamu anu dari. Ya. Saya terima kasih sama Bapak. Kalau ada petugas Bapak bisa mempertanggungjawabkan itu. Ya. Ada yang ngukur, ada yang manggil saya masih. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Peraturan aja Pak, maaf ya. Ini tempat tinggal saya Pak, ya. Ini tempat tinggal saya. Saya.